Harga daging ayam potong di Pasar Modern Angso 2 Jambi mulai merangkak naik. Diprediksi harga semakin tinggi pada 3 hari menjelang bulan puasa nanti. Kenaikan harga ini disebut lantaran permintaan yang meningkat. Menjelang bulan Ramadan, harga-harga 9 bahan pokok diprediksi bakal melonjak naik, khususnya harga daging ayam potong. Berdasarkan pantauan di Pasar Angso 2 Jambi pada Jumat 17 Maret 2023, harga ayam potong saat ini mencapai Rp32.000 per kilonya. Harga itu juga dinilai jauh lebih tinggi ketimbang harga ayam potong sebelumnya yang hanya berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilo. Eva, salah seorang pedagang di Pasar Angso 2 menyebutkan, jenis harga ayam potong yang mencapai Rp32.000 itu adalah ayam dada bersih, sedangkan harga ayam potong campur senilai Rp30.000 per kilo. Kenaikan harga ini juga disebut sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Naiknya harga ayam potong itu juga akan kembali melonjak drastis akibat kebutuhan menjelang puasa. 30 yang campur, 32 dada bersih. Naiknya sudah berapa hari, Bu? Sudah 3 hari. Oh, 3 hari terakhir ya? Ini mungkin naik lagi nih. Pesanan? Apa karena alasan naiknya, Bu? Alasan naik kan sejak tahun memang seperti ini. Masuk puasa. Ada peningkatan penjualan, Bu, ya? Peningkatan penjualan enggak. Sementara kenaikan harga ayam potong berbeda di daerah Pasar Talang Banjar Jambi. Di sana harga ayam potong hampir mencapai Rp35.000 per kilo. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.